Oke guys, ini hasil pemasangan solid surface-nya ya, udah kepasang semua ya guys. Nah ini tadi sambungannya di sini ya guys. Mantap, udah hilang ya guys, udah kinclong. Sambungannya benar-benar hilang guys, seperti asli lagi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kodi Riko. Nah, oke guys, di video kali ini saya lagi ada pemasangan solid surface ya guys untuk meja petri. Nah ini tadi udah di setting ya, sekarang tinggal proses pengeleman ya guys. Nah ini sebelum dilem di setting dulu tadi dirapetin ya. Oke, langsung aja lanjut pengelemannya ya guys. Nah oke guys, ini proses pengelemannya udah ya. Tinggal nunggu kering ya guys, kurang lebih 10 menit. Nah ini harus benar-benar rata ya guys, biar pengelasannya ini gampang. Mudah-mudahan nanti sambungannya hilang ya guys, seperti ini lagi ya, gak kelihatan. Nah ini dia lemnya ya, satu kali pakai guys. Ini kalau udah campur gak bisa dipakai lagi ya. Ini lem bawaannya khusus dari bawaannya ya. Siap. Buat teman-teman saya doain semoga punya dapur pantry seperti ini ya guys, yang belum punya dapur semoga kesampaian punya dapur seperti ini. Nah ini nongolnya 1 cm ya guys, standar dari sininya nongol 1 cm. Nah ini bahan yang 9 mili ya guys. Oke, lanjut tinggal nanti lubang kerannya di sini ya. Lubang kerannya belum ada ya guys. Nah ini tampak keseluruhannya ya guys, meja ruangan dapurnya. Nah ini nanti pakai solid surface juga ya, cuman belum di setting sama saya. Sementara nyeting ini dulu, beresin yang pantry dulu ya guys. Nah ini solid surface untuk meja island-nya ya, belum saya taikin. Nah ini tampak luar perumahannya ya guys, seperti ini. Di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Nah ini rumah yang saya pasang solid surface ya. Molesan ya, ini moles sambungannya di luar ya guys, karena di dalam debu. Langsung aja lanjut pemolesan sambungannya ya guys. Guys, sambungannya ya hilang guys, mantap. Oke lanjut lagi pemolesan sambungannya guys. Thank you.
Oke guys, ini hasil pemasangan solid surface-nya ya, udah kepasang semua ya guys. Nah ini tadi sambungannya di sini ya guys. Mantap, udah hilang ya guys, udah kinclong. Sambungannya benar-benar hilang guys, seperti asli lagi. Nah ini guys, ini juga udah disilen ya, silen putih. Nah ini bak cuci piringnya ya kecil, cuman kerannya nanti nyusul ya guys, belum ada kerannya ya. Oke guys, karena udah beres mungkin sampai di sini dulu ya videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah menonton videonya, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segalanya, amin. Oke, saya langsung pamit aja guys, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.